Hai guys dan selamat datang. Lebih setahun Fitbit Versa dilancarkan kepada pengguna, tiba masanya versi kedua untuk model Versa diumumkan. Hari ini secara rasminya Fitbit Versa 2 dilancarkan di Malaysia dengan penambahbaikan daripada pendahulunya. Fitbit Versa 2 kelihatan masih lagi agak sama, iaitu petak dengan bucu yang lembut. Sudah semestinya akan rasa lebih selesa apabila berada di tangan anda dalam jangka masa yang lama. Hanya terdapat satu butang sahaja di bahagian kiri yang berfungsi untuk menghidupkan skrin ataupun kembali ke menu sebelumnya. Penambahbaikan tahun ini adalah skrin hadapannya yang lebih terang kerana jenis skrin yang digunakan adalah AMOLED berbanding pendahulunya LCD. Penambahbaikan ini juga amat dialu-alukan kerana Fitbit bukanlah jam tangan yang mudah untuk dibeli di kedai. Antara muka yang digunakan juga amat mudah dan senang untuk memahaminya. Swipe ke kanan untuk melihat aplikasi terbina, swipe ke bawah untuk melihat quick setting dan swipe ke atas untuk melihat notifikasi yang diterima. Fokus jam tangan Fitbit ini juga telah berubah ataupun lebih teliti untuk menjaga kesihatan walaupun anda tidak bersenam. Contohnya adalah waktu anda tidur ataupun tidur dengan nyenyak akan dikira apabila anda memakai jam ini. Oleh itu, bagi membolehkan perkara ini berlaku, Fitbit telah menambah masa penggunaan kepada 6 jam lebih kepada Fitbit Versa 2. Ianya agar anda dapat gunakan jam ini dengan lebih lama ataupun lebih tepat lagi adalah sentiasa berada di tangan anda walaupun ketika tidur. Fitbit Versa 2 turut menyokong persembahan melalui Spotify untuk diintegrasikan bersama telefon pintar. Dengan itu, ketika anda melakukan larian ataupun bersenam, jam tangan ini tidak akan menghadkan penggunaan terhadap lagu kegemaran anda di dalam Spotify. Walau bagaimanapun, aplikasi di dalam Fitbit tidak memberi pilihan untuk memuat turun lagu secara offline, anda dinasihatkan untuk sentiasa membawa telefon pintar. Kata Fitbit lagi, sokongan untuk Fitbit Pay akan datang tidak lama lagi dengan sokongan infrastruktur yang sedia ada seperti PayWave dan ianya dijangka boleh digunakan seawal tahun hadapan. Namun bank yang terpilih masih belum ditentukan lagi. Selain daripada itu, Fitbit Versa 1 masih lagi tidak menyertakan GPS untuk digunakan bersama dengan peta ketika anda berlari untuk melihat pergerakan yang anda telah lakukan. Ia masih lagi terikat bersama telefon pintar untuk gunakan fungsi tersebut. Bagi pengetahuan anda yang belum lagi gunakan peranti berjenama Fitbit, ia turut menawarkan langganan Fitbit Premium. Ia adalah satu program yang dibuat khas untuk anda mengikut jadual mahupun senaman yang sesuai untuk sentiasa kekal cergas. Mereka yang memantau aktiviti senaman ini adalah orang yang berpengalaman dalam bidang senaman, kesihatan ataupun memotivasikan anda supaya kekal lebih aktif. Langganan ini ditawarkan pada harga RM39 sebulan atau anda boleh membayarnya secara tahunan jika anda mahu. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama kami terhadap Fitbit Versa 2 ini. Ianya dijual pada harga RM998. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.